Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super edupreneur. Ya, pada kesempatan kali ini temanya adalah cara daftar TrainingNet. Ya, daftar TrainingNet dan cara daftar TrainingNet yang terbaru ya tahun 2020. Oke, ini alhamdulillah dapat mitra baru ya. Saya akan input aja. Jangan lupa sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe-nya. Dan bagikan video ini kepada banyak orang. Silakan komentar positifnya di kolom komentar apabila kurang jelas dalam saya menjelaskan video ini. Oke, terima kasih yang sudah like and subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Saya akan mulai aja. Pertama, langkah pertama adalah saudara login ketik di Google www.trainingnet.co.id kemudian login. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah langkah kedua, saudara tekan daftar mitra baru. Nah, tekan di sini. Nah, kemudian isi data lengkapnya. Saya isi terlebih dahulu data lengkapnya. Data lengkapnya saya isi. Ini saya isi emailnya. Ya, ini email harus diisi lengkap. Ya, ini di email. Jadi saudara isi data lengkap, email, kemudian nomor handphone 08 22 45 0 55 153. Oke, ini passwordnya. Ya, passwordnya harus ditulis ya, harus diketik. Passwordnya adalah baik ya. Langkah berikutnya adalah, kalau ini sudah selesai semua, langkah berikutnya adalah mengisi ID mentor. ID mentornya adalah PP0763270. Nah, ingat ya, passwordnya itu harus ada huruf, angka, dan kode unik. Nah, ini saudara mengisi ya. Langkah yang pertama, saya ulangi lagi ya. Langkah yang pertama itu login ke virtual office ya. Kemudian pilih daftar mitra baru, kemudian isi data. Ada tiga isian ya, lengkapi data, buat password, dan ID calon mentor Anda. Nah, calon mentor Anda adalah PP0763270. Setelah itu baru di selanjutnya. Nah, selanjutnya ini langkahnya sangat mudah ya, hanya 5 menit saja. Oke, selanjutnya kita lihat. Ini masih loading. Nah, ini kita cek lagi ya, kita cek lagi nomor teleponnya benar apa enggak. Oke, kita cek lagi nomor teleponnya 55153. Oke, nomor teleponnya benar ya, nomor teleponnya benar. Kemudian langkah berikutnya adalah data saya sudah benar, dipencet tes. Nah, kemudian
Ya ini ya, saya akan gunakan saldo Petren e-money. Jadi lebih murah. Jadi saudara, tahap berikutnya itu adalah saudara transfer aja ke mentor saudara. Saudara transfer ke mentor saudara biar dibantu oleh mentor saudara. Jadi ada tiga pilihan. Mau pembayaran pakai saldo Petren e-money atau transfer bank mandiri BCA. Saya gunakan saldo Petren e-money. Ini sangat mudah ya. Bayarnya daftar Traininet hanya 11.000. Oke, saya langsung saja selanjutnya. Ya, ini setelah ini dipencet selanjutnya. Nah, masukkan nomor ponsel. Saya masukkan aja. Kode bayar ini bisa langsung di member atau namanya di aplikasi Petren 5.17. Jadi saudara ke aplikasi Petren 5.17, kemudian ambil kode bayar. Ya, ambil kode bayar. Saya ambil kode bayar terlebih dahulu. Oke, saya masukkan. Selanjutnya, setelah itu, nah, pendaftaran berhasil. Ya, pendaftaran berhasil, kemudian lanjutkan. Cara ya, pendaftaran berhasil, kemudian dilanjutkan. Ini masih loading. Jadi pendaftaran ini sudah selesai hanya dalam waktu 5 menit. Ya, tergantung internet saudara. Nah, ini loadingnya agak lama. Nah, nah ini ya, jadi sudah selesai, kemudian saya pencet iya. Ini sudah selesai. Oke ya, jadi pendaftaran sudah selesai. Ini saya masuk ke akunnya yang bersangkutan. Nah, submit. Oke, selesai. Nah, beliaunya sudah terdaftar di akun Traininet. Oke, dari saya cukup sekian penjelasan cara daftar Traininet atau daftar Traininet. Daftar Traininet 2020. Nah, berikutnya akan saya jelaskan cara transfer mentor. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe-nya agar dan bagikan video ini kepada banyak orang agar banyak orang mendapatkan manfaatnya. Oke, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.